boldogságát, és lejött a kapukokat, de lejött a kapukokat, kívül a szavú, és a búlnyom nyom, búlnyom nyom, a szállni. Lundon túl, antar sanat yang satu dengan sanat yang lain akan ketemu ulama tertentu. Contohnya, umpamanya Qadiriyah. Ada yang bertemu rata-rata di Syekh Ahmad Fatih Sambas. Yang ketemu di Syekh Ahmad Fatih Sambas. Sama yang mengambil fuqaha itu dia atau tasawuf. Tidak jauh. Nah, pertanyaannya al-sanad yang ada di dalam an-nahdlatul ulama ini sanadnya kemana? Mestinya karena pengertian sebagian Nahdlatul Ulama, maaf, anak-anak kita belum tentu semuanya memahami bahwa hadis sunnah wajahnya. Karena Nahdlatul Ulama hanya satu ormas. Sejauh mana kita-kita ini memberikan pengertian terhadap regenerasi yang kita harapkan untuk penerus-penerus daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Apakah sudah mempersiapkan hanya pengertian sebatas organisasi atau ormas? Di mana letaknya wajib untuk mempertahankan yang diwadai Nahdlatul Ulama dengan kata lain alal aqidah ahlus sunnah wal jamaah? Ini yang menjadi perhatian harusnya untuk dikembangkan setiap regenerasi dari warga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jangan salahkan kalau anak-anak kita terkadang tidak tahu lalu ikut yang lain karena tidak diberitahu sebenarnya apa ahlus sunnah wal jamaah tersebut. Yang kedua, banyak situs-situs kita yang kurang mendapat perhatian sebagai tanda bukti adanya tokoh-tokoh a'immah-a'immah di Indonesia ini khususnya yang mendapat atau kurang mendapat pemeliharaan untuk data otentik supaya sejarah itu tidak hilang, sejarah itu tidak putus. Contoh tadi saya cerita-cerita bagi seorang darat Semarang, jadian daripada guru Mbah Zin Asbar, Kyai Ahmad Demang, Kyai Muhammad Nur Sutaton, dan tokoh-tokoh yang lain masih banyak sekali, Kyai Sahli, Kyai Ridwan Semarang, termasuk orang-orang yang masyhur di zaman itu. Di samping satu sisi bagi seorang darat, yang satu Kyai Ridwan yang mengarang kitab Aqidatul Awam sifat 20 diantaranya karangan beliau lebih mudah untuk dipahami. Kita banyak yang tidak tahu apalagi generasi-generasi ini bagian adalah tokoh-tokoh tonggak-tonggak yang menjadikan fakta bukti Kyai-kyai sepuh yang mana ikut ambil mandegari di dalam aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Belum di Idris Jam Saren, di Khotib Anum Solo, di Sirot Solo, dan tokoh-tokoh yang lain. Di Mansur Kokongan, di Salman Kokongan, tua daripada itu punjer-punjer daripada memperkuat ahli sunnah berjamaah bukan selaku punjer saja
beliau termasuk nasrul ahli sunnah wal jamaah. Namun kalau kita tanya kemana sejarah para beliau guru-guru orang sehari, kan mestinya ini untuk menjadi perhatian khusus supaya apa, tidak terjadi balu besar. Nah, katanya sebelum itu kita tahu temanya halal bihalal balu besar. Apalagi kita tahu mengapa nanti tidak ulama jadinya kita bismillah. Ya karena kita itu berimu dan sama 45 ngobrol mana pernah sekolah. Tapi kita harus tahu juga bagaimana peranan-peranan awliya itu, apa yang ada, membawa misi dari mana dulu nasa.